belum selesai dengan gubernurnya. Kini Kepala Dinas Kesehatan Lampung ikut menjadi sorotan. Sosok Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Reihana Emkes, kini disorot karena tampak kerap tampil heboh dengan gaya hidupnya yang disebut mewah. Melansir dari cuitan akun Twitter @partaisosmed pada Minggu tanggal 16 April tahun 2023, Kepala Dinas Kesehatan ini sudah menjabat selama 14 tahun lamanya. Kembali ke Lampung, pejabat silih berganti. Ada yang pensiun, ada yang ketangkep KPK. Tapi Reihana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan, tulisnya. Selain masa jabatan yang panjang tersebut, warganet pun juga menyoroti barang mewah yang kerap ia pamerkan dalam penampilannya. Barang mewah tersebut antara lain pakaian, tas mewah hingga perhiasan. Reihana diketahui pernah mengenakan tas mewah keluaran Hermes dengan nama Hermes Birkin yang ditafsirkan harganya mencapai 200 jutaan rupiah. Dalam sebuah potret dengan anaknya, Ibu Reihana tampak mengenakan baju keluaran Louis Vuitton pula. Selain itu, ia juga tampil dengan beberapa perhiasan yang melingkar di jari-jarinya hingga disebut menyaingi Hotman Paris. Ari-arinya sudah nyaingin Hotman Paris, lanjut akun @partaisosmed dalam cuitannya. Sayangnya jika Anda ingin silaturahmi ke akun Instagramnya, kini akun Instagram pribadinya @wijayantoreihana sudah diprivat. Namun, ternyata akun Twitter @wisanggeni_ membagikan beberapa potret Kepala Dinas Kesehatan ini dengan beberapa tas yang diduga sebagai koleksi tas mewah lainnya milik Reihana. Koleksi tas mewah tersebut diperkirakan berasal dari brand internasional ternama seperti Lady Dior, Christian Dior, Louis Vuitton, serta Hermes.